Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dunia Anak Ceria Official teman-temannya. Jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol subscribe di bawahnya warna merah, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa diklik tombol like-nya, di-share serta komen teman-temannya. Dan jika sudah, selamat menonton video ini sampai habis teman-teman. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan hunting mainan hewan ini teman-temannya. Ini adalah mainan hewan yang sangat banyak sekali teman-teman ya. Nih, ini adalah mainan apa nih teman-teman? Ini mainan hewan dari hutan dan ada juga mainan hewan yang diternakan teman-teman ya. Nah, sekarang kita ambil teman-teman ya, contohnya mainan hutan. Ini adalah apa teman-teman? Ini adalah macan tutul teman-teman ya. Ini macan tutul teman-teman. Ini adalah hewan yang sangat berbahaya sekali teman-teman. Dia makanannya adalah makanan daging teman-temannya. Kalau kalian bertemu di hutan, hati-hati teman-teman, kalian bisa digigit oleh macan tutul ini karena dia sangat-sangat berbahaya dan liar teman-teman ya. Ini teman-teman ya, warnanya tuh warna kuning dan ada bintik-bintiknya, makanya disebut dengan macan tutul teman-teman. Nih, lihat giginya teman-teman. Wow, sangat tajam sekali giginya teman-teman. Hati-hati teman-teman ya. Nih. Kita cari lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini adalah hewan apa teman-teman? Ini adalah hewan harimau teman-temannya. Ini adalah juga binatang hutan teman-teman yang sangat berbahaya ya. Warnanya warna apa teman-teman? Warnanya warna orange teman-temannya dan ada garis-garis seperti ini ya. Ini juga hewannya sangat berbahaya teman-teman. Jadi hati-hati teman-temannya jika kalian bertemunya di hutan, kalian bisa digigit teman-teman karena ini dia pemakan daging teman-teman. Nih. Wow, mukanya saja sudah seram sekali teman-temannya. Warnanya warna orange ya teman-temannya. Ada garis-garis hitam. Ini teman-teman, inilah hewan hutan. Kita cari lagi teman-temannya. Kita hunting lagi yang ini. Ini adalah hewan hutan juga teman-teman. Ini adalah hewan hutan. Ini adalah si raja hutan teman-teman. Ya, inilah si raja hutan. Kenapa dibilang si raja hutan? Karena dia paling kuat teman-teman. Paling kuat di hutan ya. Kalau berkelahi dia yang menang teman-teman nih. Lihat teman-teman, giginya sangat tajam sekali teman-teman nih. Wow, sangat tajam sekali kan teman-teman giginya kan. Kalian melihatnya teman-teman. Warnanya juga warna hitam teman-temannya nih. Badannya sangat berotot teman-teman nih. Badannya sangat berotot teman-teman ya. Jika kalian menemukan hewan ini, cepat-cepat menjauh teman-teman. Jika kalian mau menemukan hewan ini juga banyak terdapat di kebun raya ya. Jadi kalian mengajak orang tua kalian untuk melihat hewan singa ini ya, dan perlu didampingi karena ini sangat berbahaya teman-teman. Cari lagi teman-temannya. Mana ya teman-temannya yang sekarang yang tidak berbahaya? Ini. Ya, misalnya jerapah teman-teman. Ini jerapah adalah binatang yang tidak berbahaya teman-teman karena dia pemakan tumbuhan teman-teman ya. Dia tidak berbahaya teman-teman. Warnanya juga warnanya cerah ya teman-teman ya. Warnanya kuning dan ada bintik-bintiknya ya seperti macan tutul tadi teman-teman ya. Tapi ini tidak berbahaya teman-teman. Dia sangat baik sekali. Kalian juga bisa memegangnya teman-teman ya. Dan ini ada di kebun raya teman-teman dan bisa kalian kunjungi teman-teman ya. Nih. Nah, oke teman-teman, kita cari yang lain teman-teman ya. Mana teman-teman ya? Yang ini adalah hewan juga teman-teman. Ini adalah hewan sapi teman-teman ya. Nih, hewan sapi ini bisa mengeluarkan susu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin minum susu murni, kalian bisa mengambilnya dari sini teman-teman. Dari si sapi ini ya. Sapi ini adalah penghasil dari susu murni teman-teman. Jadi biar kalian sehat minumnya minum susu teman-teman ya. Susunya dari si sapi ini teman-teman. Wah, ini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman yang mana nih ya. Kita cari onta. Ya, onta ini adalah hewan juga yang sangat baik teman-teman. Dia tidak galak, dia tidak menggigit ya. Dan kalian bisa menungganginya di sini teman-teman. Mungkin kalian bisa ke sama orang tua kalian ke kebun raya teman-temannya untuk menunggangi onta. Karena onta ini binatang yang sangat baik teman-teman dan tidak berbahaya teman-teman ya. Nih teman-teman nih. Bagus sekali kan teman-teman. Ya, dia jinak teman-teman. Ini juga teman-teman ya. Nih. Ini binatang panda teman-teman. Binatang panda ini dia juga berbahaya teman-teman, tapi dia lucu ya. Sering ada boneka-boneka panda teman-teman. Memang dia lucu, tapi dia berbahaya teman-teman. Suka menyerang, jadi kalian hati-hati teman-temannya jika bertemu dengan hewan panda teman-temannya nih. Hewan panda ini teman-temannya, ini adalah binatang panda teman-teman. Tuh. Nah teman-teman,
Karena waktunya udah mau habis teman-temannya, nanti akan saya lanjutkan lagi di video-video saya selanjutnya masih mengenai tentang hunting-hunting mainan teman-temannya. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe buahnya warna merah, klik tombol like-nya, di share serta komen, dan nantikan lagi teman-temannya video-video lainnya di Dunia Anak Ceria Official. Dadah teman-teman, sampai jumpa.